Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan seperti yang lo lihat sekarang gue lagi mainin game manusia purba ya. Kali ini gue berubah jadi manusia purba coy, tapi udah baju, udah gue bikinin baju si dianya. Nah di video kali ini gue coba memainkan game yang namanya Ark Survival. Ark Survival ini adalah game survival ya, game dimana kita harus bertahan hidup di masa lalu, di zaman dulu. Dan ini sebenarnya udah lumayan tinggi juga level gua. Di sini level gua udah level 15 ya. Udah banyak yang bisa gua bangun-bangun juga, udah banyak. Bahkan gua udah ngebangun tuh di sana ada rumah pertama gua, itu rumah yang gak jelas. Terus rumah kedua gua ini rumah yang gak jelas juga, masih tetap rumah gak jelas coy. Ini rumah kayu coy. Gua masih pakai rumah yang gak jelas juga, dan gua udah punya kasur. Bahkan ya, kita tutup dulu pintunya. Dan ini gue udah punya kasur nih, kita tinggal tidur nih, kayak gitu kan. Kalau tidur kita makanannya berkurang, bakalan lapar terus, bakalan haus gitu kan. Kita tidur dulu aja lah karena ini malam, biar bisa nge-explore lebih oke lagi. Gue bakal coba nge-explore-nya di siang hari, tambah malam bos, tambah gelap. Aduh, harus tidur dulu dan harus makan. Kita makan dulu coy. Makanan kita di mana? Oke, kita makan berry aja ya. Kita makan ini, buah-buahan coy. Makan buah-buahan. Dan bahkan gua udah punya daging nih, cooked meat gitu kan. Di sini gua udah punya daging yang udah gua masak coy. Gua makan dagingnya 3 biji aja. Dan ini kehausan. Kita minum aja, udah nggak kehausan lagi. Sepertinya harus tidur lagi biar agak terang. Harus tidur lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Oh, nggak bisa, nggak boleh. Barusan tidur, mau tidur lagi, bos. Ini gelap-gelapan, coy. Gua kagak bisa. Mau nge-explore-nya gimana? Nah, gelap. Kita bawa obor, ya. Jadi kayak gini, tuh. Ini gua mau ngambil air, nih, di sini. Kita ambil air. Nah, udah keambil airnya. Terus, nah, di sana yang gua belum ngerti ada laser-laser kayak gitu. Itu apa? Kagak ngerti. Gua buat kalian yang udah main mungkin bisa ngejelasin ke gua di kolom komentar. Silahkan dijelasin aja tentang ada laser-laser itu apa sih gunanya. Soalnya gua belum berani nyamperin ke sana coy. Gua masih takut-takut gitu. Lawan dinosaurus juga gua belum terlalu berani. Bahkan di dekat rumah ini ada beberapa dinosaurus jahat. Dan buat lo yang belum ngerti, ini gua sedikit ngejelasin tentang game Ark ini. Adalah game yang mungkin simpelnya ya, simpelnya gue bakal kasih tahu, yaitu mirip dengan Minecraft. Tapi Minecraft ini dalam versi simpelnya, kalau Ark ini lebih explore-nya lebih luar biasa. Dan bedanya, kalau Minecraft itu kita ngelawan zombie-zombie, nah kalau di sini kita ngelawan dino-dino. Karena kita di zaman, ceritanya di zaman purba coy. Di sini gue sebagai Homo sapiens. Manusia zaman dulu. Oh, salah. Ini harusnya kalau mau gue mau ambil-ambil, nah kayak misalnya kayak gini ya. Gua ambil nih, kita drop dulu obornya biar agak terang, dan gua ambil batu di sini, kita ambil nih, ambil batunya coy. Kok gak kena? Nah, kayak gitu. Jadi ngambil barang-barang itu dari batu kek, nebang pohon kek, segala macem. Cuman kan karena ini gelap, gak terlalu kelihatan, makanya gua coba nebang batu dulu biar lebih kelihatan ya, biar lebih kelihatan yang dekat dulu. Kita tebang aja batunya dulu, dan ini seperti biasa coy. Gua dalam bayang-bayang, gua habis. Dalam bayang-bayang zombie gitu kan. Kita ambil lagi obornya. Ambil lagi, mana nih? Ambil obornya. Ambil lagi coy. Yuk, kita coba jalan-jalan cari pohon ya. Kita coba, gelap banget. Ini harusnya gua nunggu siang dulu kali ya. Kita nunggu siang dulu atau gimana? Nah, ini sambil nunggu siang lah kita keliling-keliling ya. Ini rumah pertama gua nih dari bahan apa, entah berantah, gua nggak tahu bahannya. Bahannya kayak jerami gitu kan. Di sini ada kotak penyimpanan juga. Nah, ini kotak penyimpanannya. Di sini gua simpan barang-barang kan. Jadi, ini emang simpelnya mirip-mirip kayak Minecraft ya. Kayak Minecraft ya, itu game survival lagi, tapi ini gamenya lebih luas gitu ya. Untuk game Ark ini lebih cakupannya lebih luas dari Minecraft coy, seperti itu. Yang bisa dibangun-bangun juga kita banyak nih di sini. Gua mau coba ada barang baru mungkin ya. Kita coba nggak bangun apa ya? Kita cari dulu bentar. Ini saddle, ini pagar, terus apa nih? Kalau nggak salah ada tempat masak deh. Ada tempat masak, kemarin gua ngeliat tempat masak, gua mau coba ngebangun tempat masak. Nah, ini cooking pot ya.
cooking pot. Kita coba ambil, dan ini setiap level kita memiliki menaikkan engram, namanya engram point ya. Engram point yang gua punya di sini 23, dan ini untuk ngebeli-beli barang yang mau gua bikin gitu, kayak misalnya ini yang mau gua apa, yang mau gua craft gitu ya, yang mau gua bangun gitu ya, seperti itu. Jadi kita membutuhkan engram point, makanya kita harus hati-hati dalam ngegunain si engram point ini, coy. Gua bakal coba nge-build tadi yang baru gua beli, mana yang baru gua beli, kita coba di craft aja. Ternyata butuh bahan ya. Gua butuh batu sebanyak 75 biji, terus touch ini dari pohon ya, terus wood jelas, kayu ini dari pohon, flint juga dari batu, tapi flintnya ada. Gua bakal ngambilin batu dulu ya. Pertama-tama kita ngambilin batu dulu, dan ini udah mulai pagi kayaknya, udah mulai kelihatan sedikit kelihatan ya, udah mulai pagi. Gua bakal coba ngambilin batu dulu di area sini nih. Ini ada batu. Kita coba ambil batunya walaupun gelap-gelapan, kita drop aja obornya lah biar kelihatan. Kita coba ambilin batunya. Salah. Drop dulu obornya biar kelihatan. Nah, kayak gini ya. Kita coba ambil batu yang di sini karena butuh stone ya. Butuh stone berapa biji lagi tadi? Kita coba hancurin dulu batunya. Gua bakal coba ngebangun buat masak tadi, coy. Dan gua belum tahu barang yang tadi itu entah buat masak apa, gua kagak tahu gitu kan. Kita coba aja lah. Kita coba ngebangun barang yang tadi, kita ambilin dulu batunya sambil nunggu pagi ya. Sambil nunggu pagi. Oke, batunya habis. Kita ambil lagi obornya. Obor kita mana? Obor kita ambil lagi. Oke. Terus kita nebang-nebang pohon. Ini belum terang, bentar lagi kayaknya, bentar lagi menuju pagi gitu kan, menuju pagi, coy. Kita ajar dulu pohon ini. Aduh, nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan, coy. Gelap banget, berarti harus di drop lagi ya. Kalau mau mengambil barang, gua drop dulu obornya, baru kita ambil. Seperti biasa, kalau kita ngambil kayu ya pakai kapak, kalau misalnya kita ngambil batu ya pakai pickaxe, coy, itu lebih cepat. Kita ambil lagi obornya, kita coba ambil kayu yang lebih besar buat ngebangun barang yang tadi ya. Buat ngebangun barang yang tadi, kita drop aja obornya di sini. Dan ini ada bayang-bayang dino, gua berbahaya di sini, nggak bisa, coy. Kita ambil dulu obor kita, ada dino jahat tuh, itu ada dino jahat tuh, itu kelihatan nggak? Sama lu kelihatan nggak? Mundur, kabur dulu, berbahaya, coy. Ini soalnya belum terang benderang. Gue udah sempat beradu sama dino itu, dan gue sempat kalah, coy. Gue sempat mati, makanya gue mundur dulu karena emang kekuatannya belum terlalu apa ya, gue belum terlalu kuat buat ngelawan dino itu. Nah, ini nih yang ada laser itu tuh, itu bukan mayat gue, itu gak tahu apa, gue belum pernah nyamperin ke sana. Nah, buat kalian yang udah main mungkin bisa ngejelasin ke gue di kolom komentar apa sih kegunaan laser itu, silahkan ditulis aja di kolom komentar ya. Gua tunggu komen-komen kalian, coy. Kita drop lagi, kita drop lagi obornya, kita ambil lagi kayu besar nih. Ada kayu besar, kita hajar aja kayu besar ini. Dan mau ngebangun yang tadi gua bilang ya, gua mau ngebangun barang yang tadi, yaitu apa namanya, ini kayaknya udah mulai terang ya. Nah, udah mulai kelihatan lah, udah mulai kelihatan dikit-dikit, udah mulai siang. Kita ambilin lagi kayunya. Kayaknya udah bisa. Kita coba balik ke rumah, kita coba lihat craftingnya udah bisa belum. Masih kurang batunya, coy. Masih kurang batu sama tasnya masih kurang. Berarti gua harus ngambil kayu lagi. Kita coba ambil lagi kayunya ke sini nih. Kita coba ambil kayu ke daerah sini, coy. Ya, kita ajar lagi kayu yang ini. Oke. Tasnya. Emang tas ini agak susah, coy. Kita coba lah ambilin semuanya. Ada dino nggak? Oh nggak. Kita coba aja lagi. Ini tasnya udah berapa? Belum kayaknya. Kita satu pohon lagi. Kita coba ya. Satu pohon lagi. Dan kita lihat apakah udah sampai tasnya. Udah sampai ya. Tinggal gue mungkin ngumpulin batunya dikit lagi ya. Gue bakal ngumpulin batu dulu dikit lagi. Kita coba ngumpulin batu lagi nih di area sini. Aduh, pickaxe gue hancur lagi. Pickaxe-nya kita repair dulu, dan tasnya kepake, berarti buat ngebangun ini kurang lagi ya tasnya. Aduh, kurang, coy. Tasnya masih kurang. Kita ambil satu pohon lagi kayaknya cukup. Nah, ambil pohon yang di sini aja lah, yang dekat. Coba ambil pohon yang dekat ini nih. Kita tebang lagi pohonnya. Perusak ya. Perusak. Oke, cukup lah. Sekarang cukup, kita coba ngambil batu, coy. Kita coba ngambil batu. Ini juga bisa lari nih. Bisa lari, tapi staminanya cepat habis kalau lari. Nah, ini ada batu nih. Kita ambil aja batunya. Aduh, danger. Mana nih? Ada danger gitu, coy.
Bahaya, jauhin dulu lah, jauhin dulu lah. Gak mau gue, gak mau apa? Gue cinta damai dulu lah. Untuk sekarang-sekarang gue cinta damai dulu. Tapi ini masih danger juga. Oh, udah enggak. Berarti tadi ada dino ya di belakang ya. Di belakang ada dino yang jahat. Kita coba ambil dulu batu yang ini nih. Batu yang ini kita ambil coy. Atau lagi. Oke, kita ajar dulu batunya. Batunya butuh berapa tadi? 75 kalau nggak salah ya. Butuh 75 batu. Dan kita coba udah cukup belum? Udah cukup kayaknya. Udah cukup ya. Belum. Batunya masih 5 biji lagi, kita aja lagi. Kita aja lagi batunya 2. Aduh habis. Kita aja lagi yang ini nih. Kita aja lagi yang ini. Batunya butuh metal, clean, batu please, stone please, stone please. Stone, aduh kagak ada stone. Nah, satu lagi ya. Satu lagi stunnya coy, satu lagi coy, satu lagi coy, blin mulu. Nah ada lagi, satu lagi stunnya, kita habisin aja lah ini. Kita habisin, oke udah habis dan ini sepertinya udah bisa ya, sekarang udah bisa. Aduh, udah terang benderang sekarang harinya coy. Udah terang benderang, kita coba. Nah ini nih badan gue coy. Badan gue zaman sekarang nih coy, kalau nggak pakai baju kayak gini nih bentuknya nih. Kalau nggak pakai baju, unequipped ya, unequipped. Wah, udah kayak gini nih. Wih, ngeri coy. Ngeri-ngeri sedap. Kita coba sekarang build yang tadi. Gue mau build, mau nge-craft barang yang tadi. Masih belum. Ih, batunya masih kurang satu loh coy. Batunya masih kurang satu. Nah, ini bisa kayaknya. Oh, ini batu kan. Nah, ini kita ambil batunya. Oke, udah bisa sekarang. Kita coba nge-craft barang yang satu. Ini gunanya buat apa? Gue belum tahu. Barang yang ini gunanya buat apa? Gua belum tahu, kita coba aja ya. Kita coba pasang aja nanti si barang ini buat apa. Kita coba di sini simpan. Dan kita coba pasang dekat perapian ya. Kita coba pasang di dekat perapian. Di mana ya? Biar rapi. Oke, kayak gini aja ya, ngadep ke laut. Kita coba build di sini dan ini kita lihat apa nih kegunaannya. Cooking pot. Gua bisa masak apa di sini? Must contain full light the fire. Put paleo food. Oh, jadi kita masukin dulu fire. Terus kita coba put sebagian food ya. Mungkin ini ya. Kita coba raspberry. Kita coba light fire. Apakah bisa masak raspberry ini? Apakah harus ada air? Mati dia. Kita coba lihat. Dia masak raspberry. Oh, enggak. Bukan. Apa ya? Put paleo food and receive. In this to cook advanced consumable. Nggak tahu gua food yang bisa dimasak itu food apa. Gua kagak tahu apakah daging mungkin atau daging mentah mungkin ya. Atau yang ini coba. Kita coba ya. Yang itu nggak bisa. Mungkin gua bakal coba nantilah di next video. Gua bakal coba masak menggunakan barang ini nih. Barang yang udah gua bikin ini. Entah apa kegunaannya. Di sebelah sana ada buat masak daging. Ini juga mungkin buat masak daging rebus ya. Kita tunggu aja mungkin di next video. Bakalan gua coba lagi coy. Untuk memasak menggunakan ini nih. Memasak menggunakan ini. Dan nanti di next video. Gua bakal coba berburu dinosaurus juga coy. Kita coba berburu daging gitu. Kita coba nyari daging coy. Oke lah. Untuk video kali ini segini aja. Karena ini video permulaan aja. Gua pengen coba aja. Nge-record. Karena gua lagi seru banget. Seneng banget. Gua mainin game ini. Makanya gua record. Gua ingin berbagi sama kalian semua. Ditunggu aja next episode tentang game Ark Survival Evolved Android ini coy. Gue tau coba di next video. Oke lah coy, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini coy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing coy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.